Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Cindy Jihan. Nah, jadi di video kali ini aku bakal sharing ke kalian gimana cara membuat lip tint sendiri. Nah, jadi hasilnya itu yang kayak aku pakai sekarang ini. Jadi kayak gini, ini cantik banget. Terus lip tintnya sendiri tuh kayak gini. Jadi ini tadi tuh kosong, terus aku isiin pakai lip tint yang aku buat sendiri. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like untuk aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. So, kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, jadi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu kalau kalian jangan salah fokus sama mejanya, karena mejanya udah buluk banget karena udah lama. Terus di sini aku juga mau minta maaf kalau di sekeliling aku ada suara-suara yang mengganggu karena aku nge-recordnya di siang hari. Terus di sini aku bakal kenalin bahan-bahannya. Jadi bahan yang pertama kita butuh plastik kayak gini. Kalian terserah pakai plastik apa aja, yang penting bisa digunain. Terus bahan kedua kita butuh gunting. Terus bahan ketiga kita butuh sendok takar. Nah, di sini kalau kalian gak ada sendok takar, kalian bisa gunain sendok makan. Terus habis itu kita butuh karet. Terus habis itu kita butuh tempat untuk mengisi si lip tint tersebut. Dan di sini aku gunain lip tint yang udah habis. Terus selanjutnya kita butuh pewarna makanan. Ini aku pakai yang merek kupu-kupu. Kayak gini, ini aku pakai warna orange, orange crush. Ini harganya masih ada 9.100. Terus bahan selanjutnya kita butuh Nature Republic yang kayak gini. Nah, kayak gitu. Terus di sini aku mau langsung aja ngasih tahu cara-caranya. Jadi aku bakal buka dulu Nature Republic-nya. Jadi kayak gini isinya ya. Ini udah lama banget sih. Terus habis itu aku bakal masukin ke plastik ini. Kira-kira aku bakal pakai 1 sendok segini. Aku bakal pakai 1 sendok ini. Aku ambil lagi sedikit aja. Jadi tadi itu pas aku pertama itu isinya juga 1 sendok gak full. Terus ini aku juga ambil sedikit. Berarti itu sama aja sama 1 sendok ya. Nah, habis itu aku tutup lagi. Dan aku bakal ratain dulu ke bagian bawah. Kayak gini hasilnya, segini aja. Ini 1 sendok. Terus habis itu aku bakal buka si pewarna makanan ini. Aduh. Dan aku bakal gunain 1 sendok ini dulu, yang takarannya tengah. Jadi kalau kalian pakai sendok makan itu berarti setengah sendok. Kayak gini. Aduh. Terus aku bakal masukin di aloe veranya ini. Ini aku pakai warna yang orange ya. Jadi kayak gini, terus aku bakal kayak ratain gitu, aku aduk-aduk. Itu bakal beleberan di tangan kalian. Jadi kalian juga harus sediain tisu. Nah, jadi hasilnya kayak gini.
ini oranye gitu. Oranye kayak ini sebenarnya warnanya oranye sih, cuma di kamera agak merah gitu ya. Jadi kayak berani gitu, seneng banget aku warna kayak gini. Cuma ini warnanya bagus banget. Nih, jadi teksturnya langsung kayak encer gitu. Dan aku bakal kebelahin. Aku bakal kebelahin kayak gini. Terus aku bakal karetin di bagian sininya. Biar nggak copot-copot. Gimana ya? Pokoknya aku tali. Terus hasilnya kayak gini, ini merahnya bagus banget, kayak lip tint beneran gitu. Ini emang lip tint. Terus habis itu aku bakal buka sini dulu. Terus ini ada kayak tutupannya gitu biar nggak bocor, dan aku juga bakal buka biar mempermudah. Aduh, nggak punya kuku lagi. Aduh, duh. Jadi kayak gini, ini botolnya kosong dan ini udah aku cuci, tapi yang sininya nggak bisa hilang ya. Kayak gini jadinya, warna aslinya tuh pink gini. Terus aku bakal lubangi sih bagian atasnya sini. Sedikit aja. Habis itu aku bakal masukin. Kayak gini, aduh. Nah, jadi masih sisa banyak banget. Segini banyaknya coba. Aku juga bakal pindahin ke tempat lainnya kok. Aduh, gimana nanti kalau tumpah? Terus kan kayak gini hasilnya, dan aku bakal cobain ke tangan. Jadi deh, lip tint-nya bagus banget. Warnanya kayak berani gitu. Aduh, bagus banget. Sumpah ini bagus banget. Aduh, gak bisa ditutup. Gak bisa ditutup kebanyakan. Tapi ini bagus banget. Seriusan, ini bagus banget warnanya. Warnanya kayak orange gitu. Kayak apa sih, berani gitu loh. Cocok banget buat anak sekolah ini. Bagus banget, parah. Nah, jadi itu tadi adalah cara bikinnya, dan di sini aku mau coba mengaplikasikannya di bibir aku. Jadi aku mau buka ini dulu. Terus aku bakal olesin sedikit. Oh ya, jadi di sini bibir aku tuh aslinya warnanya udah kayak gini ya. Jadi ini aku bener-bener gak pakai apa-apa di bibir aku. Kalian bisa lihat. Ini gak ada apa-apanya. Ini aku gak pakai apa-apa ya, bener-bener gak pakai apa-apa. Nih, aku gak pakai apa-apa. Aku gak pakai lip tint atau aku gak pakai apapun itu yang ada di bibir. Aku gak pakai apa-apa. Terus di sini aku bakal olesin dan aku bakal sambil ngaca ya. Merah banget. Jadi sedikit aja juga udah cukup. Terus
aku biasanya itu tindes pakai lip matte yang Implora ini, yang nomor 1, biar nggak kemerahan gitu di bibir aku. Jadi ini lip tintnya juga udah bagus banget ya. Buat kalian yang masih sekolah, ini kalian gunainnya sedikit aja. Terus ini tuh juga udah bagus, kayak warnanya itu kayak berani gitu loh. Oranye itu orange bagus gitu loh. Jadi hasilnya kayak gitu. So aku bakal tindes pakai Implora ini. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Jadi hasilnya bagus banget. Jadi nggak kalah bagus sama yang lip tint yang dijual itu ya. Terus aku biasanya juga kasih highlighter yang Vokalure ini. Terus aku shade-nya yang nomor 2. Habis itu aku taruh di atas bibir sedikit. Gini. Nah, udah. Jadi kayak gini hasilnya. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum, dah.